Halo guys, ketemu lagi di RimWorld. Kemungkinan ini bakal jadi episode terakhir kita guys. Jadi kali ini kita akan coba tamatkan ya. Persiapan kita juga udah lengkap banget teman-teman, mulai dari defense. Terus makanan udah gue siapin banyak banget guys untuk persiapan kita perang nanti ya. Tempat tidur orang yang baru juga udah gue rapiin teman-teman. Gue bikin yang warna hijau nih. Tuh, jadi orang-orang rekrutan kita yang baru itu gue taruh di sini ya dengan kamar mereka masing-masing. Sama mekanoidnya udah gua full recharge semua guys. Untuk namatin game ini guys, gua akan melakukan dua cara ya. Yang pertama kita akan bangun kapal. Sebenarnya nggak bakal bangun kapal sih, nanti kalian bakal lihat ya. Dan kita akan terima quest yang royalty. Oke, kita mulai dari ngebangun ininya dulu guys. Kapalnya dulu ya, reaktornya kapal. Kayaknya bakal gua taruh di sini guys nih. Bentar-bentar ada apa tuh? Kayaknya ada sesuatu yang perang nih. Oh ini ada bu malop ngamuk teman-teman. Oke nggak apa-apa, kita bangun reaktornya. Berarti ini aku pindah dulu ya. Iya guys, tempat untuk turun kapalnya ini kita pindahin aja ya. Pindahin kemana ya? Guys kita taruh di luar aja ya. Gak apa-apa kali, kita taruh di luar aja dulu teman-teman. Soalnya reaktornya mau gue taruh di dalam guys. Tuh ya udahlah gitu aja lah. Nah ini bisa gue ancurin gitu guys. Aku taruh di sini ya. Tuh. Nanti kita nggak bakal bikin kapal, guys. Kita bikin ini aja ya, bikin reaktornya. Nah, nanti kalau reaktornya kita nyalain, itu musuhnya bakal nyerang tuh. Berarti kita namatinnya pakai ini nanti. Pakai quest ya, quest yang royalty. Tapi sebentar, guys, kita kelarin dulu satu-satu. Oh, ini nggak bisa, nggak nyala, guys. Karena putus nih. Oh iya, bener putus. Kok bisa putus, Bang? Oke, beaconnya udah jadi. Sebenarnya nggak penting-penting amat sih beacon. Yang penting itu adalah ini guys. Oh iya teman-teman lihat, aku kan punya pampir yang lumayan banyak guys. Kita kayaknya perlu bikin mereka dead rest semua tuh. Bikin dead rest semua dulu. Gimana guys? Iya teman-teman, 3 hari ya, 3 hari dead rest. Oke. Kita dead restkan dulu mereka 3 hari. Karena ini bakal jadi perang yang cukup besar teman-teman. Oke. Gua suruh dead rest semua ya. Kita tunggu 3 hari guys. Kurang lebih sekitar 3 jaman lagi teman-teman tuh. Oh tanyanya beda nih. Dia 17 jam guys, 16 nih sekarang. Kok bisa beda ya? Oke nggak apa-apa. Yang jelas gini, ini kenapa nih? Undignified throne room. Oh nggak ada kayu. Nggak ada kayu guys, tulisannya udah kelar ya. Yaudah guys, kita lengkapin dulu ya kebutuhan-kebutuhan mereka ini sebelum kita memulai perang. Aku perlu kayu sih. Itu tuh. Tolong dipotongin kayu. Rosie udah bisa bangun. Sisa tanya ya. Tanya ini kok bisa terakhir ya? Heran juga nih guys. Gimana reaktornya? Reaktornya udah nyala teman-teman. Nanti kita pencet ini guys. Starship tuh. Ini 15 hari kita bakal nge-defend nih. Santuy-santuy. Nanti dulu guys, nanti dulu. Kita tunggu si tanya ya satu lagi. Oh iya, ini kalau nggak salah guys, bisa dikonekin nih, bener kan? Dia menghasilkan power nih kalau nggak salah nih. Ya udah kita bikinkan aja gini ya. Bisa nggak connect? Bisa guys. Lumayan tuh menghasilkan 1000 watt. Ya kan? Lumayan sekali. Nah, ini udah mau kelar guys. Langsung aja ya, teman-teman. Ini dia momen-momen kita akan defense 15 hari. Pertama, gua nyalain ini ya. Tuh. Gua udah nyalain dan kita juga akan terima quest yang royalty. Makin menantang, guys. Jadi sekaligus 2 nih ya. 2 challenge yang gua terima nih. Oke. Kita dikasih 4 orang ya. 5-5, sorry. Kita dikasih 5, guys. Mereka turun di sini harusnya. Tuh. Makin banyak tuh, makin kecil ya di bagian atas kalau kalian perhatikan. Dan di sini kita sudah sediakan ya tempat tidur nih. Ini untuk si ini ya, Linux chest. Benar gak sih? Ini yang perlu kita kasih throne karena dia perlu throne room, teman-teman. Dan ini tempat tidurnya nih. Gua assignkan juga ke dia. Tuh. Untuk 4 orang ininya penjaganya, guys. Masih cukup ya, kita punya 4 nih di sini. Udah pas banget. Oke. Tinggal kita tunggu nih, mana musuhnya? Ini kenapa di sini dia? Oh, dia pakai pedang doang, guys.
kita harus kasih ini sih, kasih senjata ya. Oke, raid pertama sudah dimulai teman-teman. Kita lihat dulu ya. Di kanan, ih banyak banget guys. Scyther 21 ditambah 12, 33 tuh. Scyther semua ya. 43 guys. Nih aku juga udah atur ulang guys tuh, biar pas banget ya, pas banget lagi. Aku udah perbesar lagi untuk defense-nya. Turret-nya gue mundurin. Atau ininya gue majuin ya kemarin. Serangan kedua tentu saja bakal jadinya kayak gini guys. Nah ini yang bagus teman-teman. Kita nggak perlu ngapa-ngapain ya. Kayaknya bakal tuh hilang tuh musuhnya. Mekanetnya mati nih harusnya nih. Mereka sudah mengurangin sepertiga dari Mekanoid guys. Dan mereka ini bakal ini loh, bikin mortar. Oh iya, kocak banget. Oke, mereka nyerang guys. Guys, ada satu orang yang ternyata ada di luar. Tuh, lihat tuh, dikejar sampai dalam. Astaga. Guys, dikejar sampai dalam guys. Kayaknya aku perlu beberapa orang ke sana deh. Ini kenapa ikut? Nih, Lisa dan Tanya akan ke sini. Nah, ya udahlah, Tanya aja sendirian ya. Let's go. Dangin. Nih, kalau mau ikut nih. Bisa tuh. Oh ya, suruh Mekanoid aja, guys. Biarkan mereka duel ya. Nah, selesai. Oke, kita balik lagi ke depan ya. Ini nih Mekanoid udah mau masuk, guys. Kurang lebih nanti gini, guys, formasinya, guys. Aku taruh orang-orang yang melee di depan ya. Yang dari Imperial. Kayaknya kita nggak perlu turret ya untuk sekarang. Masih bisa nih, mereka milih semua. Oh no, turret di sini bakal hancur. Guys, gua nyarain turret yang depan. Ini kok tersetun guys? Kok bisa tersetun? Oh, I see. Ada yang lempar ini. Lempar granat ya. Tiga lagi nih. Udah ini ya, udah mancur juga tiga lagi guys. Santai aja. Mungkin kita udah bisa. Oke, jalan aja. Biarin turret aja nih menyelesaikan sisa-sisanya guys. Nah gitu, enak kan? Ini aku dorman lagi nih. Gue suruh tidur lagi ya untuk Mekanoidnya. Oke. Serangan pertama masih aman teman-teman. Silakan kalian kembali lagi buat santuy-santuy. Ada pesta. Setelah perang ternyata ada pesta. Nggak bisa pesta guys. Kita langsung diserang lagi. Berapa sih? Ada 64. Aduh, ini primitif sekali. Primitif sekali guys. Oke, sudah kabur. Guys, Mekanoidku satu meninggal. Oh no, satu meninggal. Nanti kita suruh ini ya. Suruh si siapa? Si Beto untuk merepair. Lanjut guys, kita nggak dikasih ini pokoknya. Nggak dikasih istirahat ya. Nih, sekarang ada Mekanoid lagi tuh. Di atas. Oke, sangat menarik. Banyak banget centipede blaster guys. Astaga, ada War Queen guys. Ini kalau nggak salah dia ngeluarin anak loh. Kita ngebuff dulu ya, ngebuff dulu. Mungkin nggak semua orang deh, karena kita akan hemat. Oke, apa tuh? Alcohol binge, kocak. Terkena alcohol. Salah. Terkena alcohol binge. Dan ternyata mereka punya ini guys, Apositron. Nih, kalau dia meninggal, dia bakal menghasilkan EMP stun tuh. Kacau ya. Duh, ini ada orang yang lagi stres guys. Oh, kasihan banget tuh si Pierman. Nih, lihat nih, dia ngapain nih? Oh, ngidupin temennya yang udah mati. Oh, dia punya ini sih. 27 kali lagi ya.
Toto 24. Oh enggak. Jadi satu kali ini dia bisa menggunakan 3 ya. Sekali ngidupin dia menggunakan 3 ternyata, guys. Nih langsung jadi 21 ya. Santuy, guys. Di sini aku udah ada nih yang menembakkan EMP launcher. Mungkin kita tembakin di situ mungkin ya. Satu lagi yang punya ini, yang punya grenade siapa sih? Kirby ya? Ah betul. Ini si Kirby ya. Si Kirby dia spesial nih. Kamu akan menuju sini. Soalnya dia ada perisai, guys. Guys, ada perisai, guys. Gimana ini, guys? Tuh, tersetun Anda ya. Wah, hancur temboknya, teman-teman. Gak apa-apa ya. Oh iya, gua lupa. Turret yang kecil. Untuk mempercepat proses penghancuran musuh, gua nyalakan turret yang kecil. Let's go. Nih perisai nih, ayo perisainya hilangkan dulu. Yes, sudah hilang. Guys, banyak banget, guys. Tapi musuhnya tidak berkutik ya. Masih ada wave berikutnya, teman-teman. Nah, ini apa sih turretnya nih? Bentar lagi meledak, guys. Oh, bisa loncat, kocak. Keren sekali. Loncat ya, guys. Tuh, lihat ledakannya. Semua turretku tersetun. Termasuk mekanoidnya kita, guys. Tidak. Musuhnya masih banyak nih. Masih ada berapa blaster nih? 6 ya. Sama War Queen nih. Ini bahaya nih. Mungkin Kirby. Aduh, nggak bisa dikerakin. Aku mau melindungin si Kirby, guys. Nanti kita suruh kabur ke sini ya. Kalau sudah terdesak. Kayaknya Kirby harus maju lagi deh. Guys, maju lagi, guys. Ah, situ. Lemparnya ke sini. Tuh, udah sampai sini ya bolongnya. Tapi tenang nih, udah nyala lagi ya. Turretku udah nyala, tapi pelurunya yang habis sekarang, guys. Oh no. Nah, ini nih anaknya War Queen nih. Kalian perhatikan nih, War Archin namanya. Oke, ada lagi yang kena disease. Oke, Steri, kamu pulang. Pulang aja, Steri. Kita harus menyelesaikan ini tanpa Steri. Ayo, ini War Queen-nya dibunuh, Bang. Kirby dah, udah lari. Kirby lari, Kirby. Lari, guys. Bisa ini. Ini ada orang nih. Aduh, tidak jelas ini orang ini. Yeay. Hah. Gitu ya. Sangat menantang, guys. Kita nggak punya waktu nih kayaknya untuk nge-repair tembok. Cukup nggak ya? Di sini, oke, di situ aja. Dan di sini banyak juga orang-orang yang stres yang harus diobatin, guys. Oh, ternyata di sini bisa terkena ini juga, guys. Apa sih namanya? Wabah nih. Duh, tanamanku terkena wabah. Di dalam sini ya. Ya. Mekanoid masih bisa mekanoid. Unrestricted dulu. Oke, kerja lagi kalian. Nih, guys. Kita harus ngisi ini ya sama peluru-peluru tuh. Lagi diisiin sama mekanoid, pelurunya habis semua. Thank you. Di sini banyak koloniku yang mau stres, guys. Oh, gua tahu caranya gini. Kita kan punya makanan yang lavish, yang ini, guys. Sementara aku belum suruh mereka yang lavish. Kita kasih lavish aja ya. Biarkan mereka ngabisin lavish food yang ada di sini. Tapi cepet banget loh ini bakal habis. Yeay, lanjut teman-teman. Nah, ini pakai pot nih musuhnya nih. Kita harus langsung drafting ya. Kita nggak tahu musuhnya bakal kemana, guys. Yang jelas aku udah drafting. Coba ya, kita perhatikan lagi. Oke. Yang di dalam 1, 2 doang ya. Oh iya, cuma 2 doang. Waduh doang, guys. Kasihan sekali mereka ini yang di dalam sini. Nih lihat nih satu di sini. Yeay, langsung mati. Oke. Langsung aja ke situ.
Ah ini nih. Oh tidak, kita harus ngebantai dulu yang ini nih. Dia mau ngancurin solar panelku. Bentar, yang lain. Aduh, yang lain jangan di luar ya. Aku harus lihat dulu nih. Ada yang di luar nggak? Nggak ada lagi. Oh, satu lagi di sini. Oke. Ternyata ada yang menyelinap di sini. Ini ya, kita berdua aja guys. Yang ini sudah meninggal. Oke, ke situ. Mantap sekali, lanjut serangannya nggak bakal berhenti ini guys. Dia bakal melewatin tembok lagi. Guys, saatnya kita panggil bantuan nggak sih? Panggil yuk. Ini Rosie nih, mumpung Rosie deket banget sama ini, aku akan panggil bantuan dari yang mana nih? People. Coba, Rosie, kamu harus panggil people. Eh, McCoy-nya nggak nyerang guys, nggak bisa lewat ya. Oke. Kembali ke depan kita. Rosie Healer, bang, aku perlu ini ya, bantuan. Oke, teman-teman, kita sudah memanggil satu bantuan. Di mana sih? Ini ya. Nah, lumayan nih, bantuan datang nih. Tuh, lari mereka guys. Tersisa yang ini. Ah, oke. Kita bantu. Yuk. Kita bantu yuk. Akhirnya selesai. Kacau banget di sini guys. Lihatlah ini. Oh ini udah aman ya. Yaudah guys. Guys. Biarkan teman-teman kita yang menyelesaikan sisanya ya. Ini apa nih? Sekarang apa lagi nih? Masih aman, teman-teman. Ini nggak terlalu susah nih, karena scyther semua ya musuhnya. Tapi guys, peluru kita lama-kelamaan bakal habis nih kalau gini terus nih. Gak apa-apa lah ya. Kita habisin aja nih, masih sisa 3000 steel. Lanjut lagi guys, ini nggak tahu ya serang aku berapa lah ini. Mereka, oke, ini aman, dia nggak ngancurin tembok. Ini nih yang gue suka nih, nggak ngancurin tembok. Yo ngantri, banyak banget nih ngantri semua. Gak bisa ngapa-ngapain loh musuhnya, soalnya mereka primitif guys. Nah, tuh kelar tuh. Oke. Kelar guys. Gimana yang ini? Astaga, api semua. Tolong, napinya dimatiin. Ya, ininya aku atur lagi, unrestricted lagi. Oh, udah aman guys, ada hujan soalnya. Haha, ada hujan. Ini masih bisa diselamatin. Asli bikin nge-lag banget guys, ini ada hujan. Tuh, ada hujan kan? Terus banyak mayat kayak gini itu bikin nge-lag banget nih. Nih, kayak partikel-partikel gini. Bikin nge-lag dia. Apalagi kalau gua kasih speed kali 3 ya. Kalau speed kali 1 mah aman. Tuh, lancar aja. Ya kenapa sih mereka tidur di sini? Nggak ada tempat tidur kah? Udah ada semua kok. Udahlah bebas guys. Mau ngapain bebas lah ya. Kayaknya aku harus nambah ini lagi nih, krematorium. Iya guys. Kita tambah krematorium lagi ya. Oh no, tambah di mana? Sini aja lah, ini hancurin. Aku akan bikinkan 4 krematorium kalau gitu. Nggak bisa guys. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya perang terus. Nah ini apa nih? Oh militer guys sekarang guys. Tuh 167 militer. Oke bentar ya, jangan nyerang dulu ya. Soalnya aku mau santai-santai dulu. Gimana kalau gini? Kita nggak usah nanam dulu ya sementara waktu guys. Untuk 15 hari ya. Kita nggak usah nanam dulu. Gak usah harvest dulu. Oke? Biar mereka nggak banyak kerjaan gitu. Seperti biasa teman-teman, kita diserang selalu 2 kali ya. Nih ada yang siege. Aku perlu motarin orang juga ya, selain nge-defend dari 100 militer itu. Oke, 4 orang nih. 4 orang pakai
mortar. Nah, langsung nyerang guys. Ternyata mereka yang dihantam ini dihantam oleh militer. Oke, kita nggak perlu mortar. Balik bang. Balik ya, balik ke sini. Tumbal, kita kasih tumbal dulu. Bentar. Nah ini, kita kasih tumbal guys. Kayaknya dia bakal dari sini deh. Pac-Man. Pac-Man di situ. Bukan Pac-Man, kocak, Scyther. Nih, kita ngumpulin dia. Soalnya dia dari sini. Tuh, lihat tuh, masuk dia. Bisa-bisanya masuk gitu ya. Oh, ini nyalain aja kalau gitu. Waduh, kita tersergap sama pasukan kecil. Let's go, kita panggil teman guys. Panggil teman, panggil trooper. Oke, okay, thank you. Kacau banget ya. Nih, aku biarkan Scyther-nya gerak sendiri deh. Let's go, dua orang meninggal. Nih, belum yang ini ya. Oh, ini ngebantu juga mereka, guys. Ngebantu juga ya. Oke, militernya udah habis. Belum. Sedikit lagi, guys, militernya, guys. Aku ini ya. Gerakin yang kecil-kecil ini. Kirby, kamu nggak usah pakai EMP lagi. Nih, tinggal pasukan-pasukan yang manusia ya. Kocak guys, kacau banget guys. Litor satu lagi. Udah gak kelihatan lagi ya, mayat semua nih. Oke. Selesai. Bikin kuburan ya. Kuburan di mana kuburan? Ini bikin tiga kuburan tuh, 2, 3 di situ. Jangan dibakar ya, mayat koloni kita jangan dibakar guys. Nah ini jangan kita centang ya. Halo kolonis, jangan dicentang. Jangan dicentang dulu guys. Nanti koloni kita dibakar sama dia. Nah gitu. Chaos banget ya. Kocak nih mayatnya. Aduh gak tahu lagi guys. Banyak banget. Ternyata ada satu militer guys. Sip, sudah meninggal dia. Abis ini kita kuburin dulu ya. Nih lagi dibikin ini. Kuburin dulu guys, kasihan guys. Gimana sih? Colony left unburied ini satu. Kuburin. Ini dua. Mana lagi ya? Satu, dua. Cuma dua doang ya guys. Lanjut lagi teman-teman, di sini udah ada serangan lagi loh. Astaga, kita sisa berapa hari lagi sih? Royal Ascent 7,2. Baru mau 5 hari teman-teman. Nih banyak banget nih yang sakit ya. Gimana kalau kita defendnya yang gak sakit nih? Kayak Lisa, Tanya. Terus yang ini, Beto, Gizmo, Rosie, dan Nick. Oh sama satu lagi nih, Rerard. Kita jangan defend semua ya. Kasian tuh yang meninggal. Nah ini semakin menarik nih. Kita lanjut diserang tambahan lagi nih. Ini orang-orang ini suka banget nih ngancurin ini ya, tembok ya. Guys, tiga sisi. Apakah kita bisa survive? Mari kita panggil teman lagi. Kita panggil dulu ya. Siapa sih? Kayaknya panggil people lagi aja guys. Oke, aku akan panggil people lagi. Nih, Beto, tolong. Oke, guys, teman kita udah datang guys. Lumayan ya, lumayan untuk mengurangi ketegangan yang ada. Nah itu tuh. New Loper, gak penting kocak, nanti dulu yang gitu-gituan. Mereka dari sini ya. Sudah kita kumpul di situ guys, kumpul di ruang makan. Tuh udah jebol tuh, cepet banget tuh. Oke teman kita udah itu, oh kita dari atas berarti. Biarkan teman kita yang dari dalam, kita dari sini. Lah ngapain ini mutar mekanoidnya? Gak jelas. Mutar dari sini guys, mekanoidnya guys. Nice sekali ya. Terbakar semua ini. Guys, ternyata ada tiga orangku yang nyasar nih ke sini. Empat nih, ada sama Maverick. Oke, gimana kalau gini? Aku kayaknya harus bangunin semua orang nih. Kecuali yang ini, gak bisa jalan. Nih, kita defend di sini aja ya.
Guys, guys, kita depend di sini, guys. Ya. Biarkan yang ini. Aduh, nasibnya Kirby fix meninggal ya. Maverick. Oke, dari sini ya. Fix meninggal. Tuh, nyangkut ya, guys. Tidak ada harapan. Yo, kita depend di sini aja, guys. Depend di sini aja kita. Nih, banyak banget di bawah, guys. Yang ini turretku. Oke, kita suruh nembak aja turret ini. Karena tidak ada yang nge-defend di sini. Biarkan turret ya. Kacau banget, guys. Keren juga ya, mereka udah canggih, guys. Walaupun melee pakai perisai dong. Oh no, terjadi ledakan di turret, tapi masih aman. Oke, masih aman, guys. Masih aman, guys. Kita harus kemana nih? Ke bawah ya, ke bawah ya. Oke, aku harus ngedepend. Astaga, hancur semua listrikku. Untung kita pisahkan ya. Sebelah kiri masih aman tuh. Oke. Sini. Ih, cepet banget sih tanya. Nah ini nih, tumbal, guys. Tumbal di depan, tumbal. Jangan lupa kita selamatin. Nah itu tuh. Oke, kita selamatin dulu. Siapa tadi? Kirby, rescue. Tiga orang perlu di rescue. Yes. Selesai di bagian sini. Oke, obatin dulu lah. Batin dulu. Habis ini kita akan tutup lagi. Jebol ya. Nih yang penting-penting nih, kita tutup yang penting-penting. Di atas. Nih di atas juga nih. Aku perlu taruh pintu. 1, 2. Oke. Nah, teman-teman, di sini aku bikin stockpile zone. Isinya ini ya, gua taruh mayat-mayat di sini aja kali ya. Nanti kita bakar menggunakan molotov. Aku punya nggak? Nih, ada nih. Aku baru kepikiran lu. Bener, gitu aja nih. Bentar-bentar, kita equipkan ke siapa nih? Gua equip molotov cocktail. Nah, gitu guys. Nanti kita kumpulin ke sini mayat-mayat nggak guna itu, kita bakar ya. Masa? Ah, banyak banget nih. Kocak. Oh, atau di sini aja, guys. Nih, di sini kita bakarnya di sini aja. Bener. Oke, berarti gini. Gua akan coba clear dulu home area biar apinya nggak dipadamin. Jadi aku taruh ke dock ya. Ke dock. Oke, guys. Kita akan bakar area sini ya. Mumpung kita belum diserang nih. Lempar ke situ. Clear dulu. Biar apinya gak dimatiin. Nah, gitu. Lempar ke tengah. Oke, guys. Gitu aja, guys. Lempar ke sini. Satu lagi mungkinnya di ujung sini nih. Biar cepet, guys. Tuh kan cepet ya, habis nih mayatnya nih. Bener, kayak gini aja, guys. Nah, enak nih. Minimal mayat-mayatnya kita pindahin dulu. Ya enggak sih? Biar mereka enggak ini, guys. Enggak terkena bau busuk. Dan enggak ini ya, kena negatif buff itu loh, yang apa, mengamati mayat. Di sini udah bersih, guys. Yang silang-silang ini kayaknya tersisa senjata-senjata ya. Bodo amat lah ya. Oh, ini boleh nih, obrobatan diambil. Yang penting-penting aja. Guys, sekarang kita nggak diserang nih. Kayaknya udah mulai menurun ya, serangan-serangan musuh. Kalau nggak salah ini sudah menuju 4,7 hari lagi ya. Wih, udah hampir, teman-teman. Di sini mayat-mayatnya juga udah dibakar tuh. Tuh, udah kelar ya. Sambil ini, guys, kita bersihin ini ya. Nih, kotor banget nih. Oke. Aku akan suruh beberapa orang untuk clean. Nih, kalian lihat nih, aku bikin hallnya satu ya, biar mindahin barang-barang, guys.
aku tambah 3 orang ya, 3 orang untuk cleaning. Ayo ayo dibersihin bang, kotor banget nih, darah semua teman-teman. Kasian ya, ada 2 orang yang meninggal guys. Aduh. Oh mungkin kita bikin ini juga nih, bikin tempat untuk naruh senjata. Ya udah, sementara gue taruh di sini ya. Nih ini kan kosong guys, kita taruh di sini aja lah ya. Senjata-senjata rampasan perang. Oke. Okay. Bebas ya, taruh aja semuanya. Nih gue centang semua nih, personal weapon, range weapon. Tapi prioritasnya kecil, low. Tuh, gitu aja lah guys. 4 hari menuju tamat, kita terkena siege lagi guys. Tahu ya, ini udah raid keberapa, nggak ngerti. Pokoknya di raid terus. Nggak cukup satu, ini kita diserang lagi. Seperti biasa ya. Tiap kali mereka nyerang itu hampir barangan guys. Wow, ternyata ini 3 raid teman-teman. Ini raid yang bersama nih paling banyak ya, 3 sekaligus. Oh racun, racun. Guys, ada racun. Pindah dulu kita. Pindah dulu ya, pindah dulu ya. Let's go, lanjut lagi. Kita nggak dikasih istirahat beneran guys. Lanjutkan ya bagian sini. Mereka counter attack guys. Tuh bagian tengah udah mulai ya. Kena ke sini. Kocak banget. Guys, udah jebol segini guys. Udah jebol segini tuh. Oh iya, aku lupa ini ngeluarin mekanoid. Kena mortar hampir ya. Ayo, gimana mortar kita? Masa nggak kena? Nah, ini teman-teman, ada yang kabur ke sana lagi nih. Ngapain coba? Nggak tahu lah ya. Dan di sini banyak api, guys. Jadi aku akan nyalakan turret anti api. Makanya gue bangun tuh, turret anti api ya. Oke, mortar, mortar. Mortarnya gimana? Mortar, ayo kena yuk. Let's go. Kena satu. Ternyata di bagian atas juga nih, ada yang jebol ke sini, guys. Ini ada yang kabur nih dari belakang nih. Ayo. Tembak kocak. Melein dulu, melein dulu. Oke. Tengah aman. Sisa ini ya. Mortar kita masih belum kena, guys. Sayang sekali. Akhirnya, teman-teman, ini untuk yang quest dari Royalty udah kelar tuh. Shuttle-nya udah nyampe. Tapi lagi-lagi ya, ada musuh nyerang nih. Berarti aku tinggal menunggu sekitar 1,9 hari lagi ya. Teman-teman, gimana kalau kita gunakan lagi item ya untuk basmi orangnya di sini nih? Sekarang kita gunakan tornado. Oh, belum nyampe. Kita harus mendekat lagi. Astaga, nyerang mereka, guys. Bodoh amat, langsung. Kok malah loncat? Sorry, salah, guys. Kesalahan teknis. Balik lagi kita. Tidak kena. Aku mau gunakan item ini, tornado. Rasakan tornadonya. Oke guys, lari guys, lari guys. Lumayan guys, kita nggak perlu ini ya, nggak perlu nge-defend nih. Tapi random tornadonya. Tuh, dilewatin aja sama tornadonya ya. Oh no, tetap harus nge-defend. Tuh, udah kabur guys. Simple banget untuk serangan yang ini ya. Karena kita menggunakan tornado tadi. Oke. Guys, kita udah mau tamat nih. Tuh, 1,7 hari lagi. Ini aman ya, nggak diapa-apain. Oke, teman-teman, anggap aja kita sekarang udah mau tamat ya. Karena ini tersisa 12 jam lagi, guys. Nanti kita bakal naik kapal aja ya. Aku nggak mau bikin roket, teman-teman. Oh no, ternyata masih belum, guys. Satu lagi. Ada raid. Berapa tuh? Ada 27, oke. 27, nggak jadi masalah ya, 27 doang. Ternyata militer lagi, benci banget guys gua sama militer ini. Mereka ini menang jumlah ya.
Dan ternyata kita dibantu, guys. Nih, ini dia yang gue tunggu-tunggu. Kok di ending-ending kalian baru datang? Parah emang ya Empire ini. Di ujung-ujung dia, guys. Oke lah, gak apa-apa. Yang penting udah datang ya. Itu gak gue panggil tuh, mereka sendiri tuh. Inisiatif, guys. Kita dibantu oleh Empire. Aduh, tersetun ini Kirby. Kamu kenapa melempar stun grenade di situ? Aman ya untuk mechanoid yang fighter, guys. Teman-teman kita akan langsung menuju ke sana. Kita mau bantu kan nih? Bantu ya, bantu guys ya. Bantu ya teman-teman, kita akan bantu yuk. Nanti gua bakal panggil bantuan juga ya. Kita gunakan semua item yang ada, teman-teman. Semua item dan skill. Oke, pertama, skillnya si Tanya. Panggil trooper. Kumpul sini yuk. Ayo kumpul sini yuk. Skill Lisa, mana Lisa? Skillnya Lisa, guys. Panggil Katrapat. Tuh, 4 lagi. Panggil trooper. Di sini. Tuh, kita gunakan semuanya ya. Aduh, friendly fire, guys. Tidak mengotak ini posisinya ya. Kita harus atur dari sebelah situ. Yuk, situ yuk. Tuh, gue suruh ke atas ya, biar nggak nembak temen. Kan enak gini teman-teman, dibantu kita. Cepet ini ngabisinnya. Lah ini mekanoid mau kemana? Oke, tersisa sedikit lagi teman-teman. Bisa lah ya, tapi aku nggak nyampe nih. Oh, ada satu yang harus diselamatin. Ya udah, sisanya biarkan teman-teman kita dari Empire yang finishing ya. Tuh, satu lagi tuh. Dan reaktornya sudah ready teman-teman. Sayangnya nggak ada kapalnya ya. Oke guys, akhirnya kita bisa namatin game ini ya. Sebenarnya gue pengen ini guys, ngerapiin base dulu ya. Tapi kita harus ngulang dari awal nih, kalau nggak cepet masukin orang-orang ke sini ya. Jadi nggak bisa guys, ngerapiin base dulu. Dan ini adalah orang-orang yang bakal kita masukin ke kapal ya guys. Ada berapa sih teman-teman? Ada 22 tuh. Sayangnya mekanoidnya nggak bisa dimasukin guys. Gak apa-apa ya. Sebenarnya ada 24 ya. Aduh iya, kasihan nih. Ya udahlah teman-teman, langsung aja ya, kita akan selesaikan game RimWorld. Oke, langsung aja ya teman-teman, kita masukin. Kasihan banget ya, kita tinggal semua nih mekanoidnya sama tahanan. Oh iya bener guys, tahanannya kita tinggal. Biarin. Biarin aja guys. Kita cuma bisa berharap mereka bisa kabur sendiri ya. Semoga. Ayo, berapa lagi? Kayaknya ini terakhir nih. Gue udah tunggu-tunggu nih. Gue kira itu tadi terakhir guys, ternyata satu lagi. Tuh, semuanya udah naik. Gitu teman-teman. Dan dengan gue menekan tombol send ini, maka secara official kita menamatkan game RimWorld. Sampai ketemu teman-teman di series berikutnya.